perjanjian manusia jeng setan. Jangan ikut campur kamu. Jangan ganggu. Keluar. Dia harus meneruskan perjanjian. Dahlia ini sebagai tante bisa dikatakan menggantikan sosok daripada Ibu Rosmalina yang sudah meninggal lebih dulu, dan Dahlia inilah yang menemani di saat-saat Rosmalina merasa ada gangguan di dalam kehidupan rumah di mana dia tinggal. Dan peran saya adalah penerjemah bahasa Sunda, artinya ada suatu buku yang itu sangat mempengaruhi dari terbukanya rahasia dari Ayu dan Raffi, bahwa dari lembaran buku itu ada suatu perjanjian dengan Nyai. Saya ini orangnya termasuk tipe penakut gitu, jadi pasti iseng iya, kayak kemarin pulang dari habis syuting saya ke toilet minta ditemenin karena iseng aja gitu, apalagi udah tahu sosok hantunya kayak gimana, serem banget. Day ini kita syuting di Buperta, hutan gitu. Ya. Jam 4:30 kita break karena akunya tidak kuat nih, gara-gara ini AC kurang ajar meriang, jadi break. Terus sekarang kita syuting lagi, ini sudah jam 9, kita mulai take jam 9, kayaknya sampai pagi. Ini perjuangan yang luar biasa, emang syuting ini gak main-main. Kelar aja nih jam 12:16 siang. Ini bukan baru mulai syuting, baru selesai bos. Jadi ini perjuangannya luar biasa. Adegannya tadi badan sakit-sakit, banting-banting ceritanya. Jadi hari ini istirahat, kita lanjut syuting nanti kurang lebih ya 12 jam dari sekarang mungkin ya. 12 jam dari sekarang ya lebih lah, kita dikasih waktu istirahat dulu. Capek banget, tapi mudah-mudahan sih bisa kasih yang terbaik hari ini. Bener gila deh. Ini horornya butuh effort yang, syutingnya tuh butuh effort yang lebih, karena bukan hanya ketakutan, tapi fisik juga banting-banting. Ada takutnya, karena kan itu kan ceritanya kan kemasukan. Untungnya, ini syuting pas kemasukannya bukan yang di sana ya. Iya, Wak. Yang di mana? Yang di rumah serem itu. Jowe ya. Untungnya bukan di situ, kalau di situ saya udah takut banget. Tempat saya jatuh. Untungnya masukannya pas di rumah, jadi enggak begitu serem kan. Tapi ya sakit sih ini, keteknya sih yang sakit karena kan ditarik ke atas. Tapi lumayan lah, pengalaman baru, tantangan baru juga. Gitu ya, mudah-mudahan hasilnya bagus dan banyak yang suka. Amin.